Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang. Jadi, kula niki sakniki wonten teng Kopi Klothok Kaliurang Jogja. Jadi, saya sekarang berada di Kopi Klothok Jogja di Kaliurang ya. Saya sudah selesai makan. Yang pertama saya ambil tadi nasi ya. Jadi, nasinya itu lauknya yang jelas yang pertama adalah lodeh. Lodeh apa itu? Yang pertama adalah lodeh terong, kemudian disambung lagi dengan lodeh kluwih, kemudian dengan lodeh tahu tempe atau jangan lombok ya. Kemudian setelah itu saya ambil juga kerupuk bandung atau kerupuk putih, kemudian ada ikan yang besean atau belana, terus tempe goreng dan telur goreng. Minumnya ini es teh. Es tehnya ini ya. Es tehnya ini benar-benar kayak teh bandung loh ya. Pokoknya jos terus ini. Ini yang khas, kita buka. Soalnya kenapa? Supaya nggak terlalu panas saya buka. Ini adalah kopi klothok. Kopi klothok. Ini gelasnya ini guys. Ini gelas jadul ya. Gelasnya gelas jadul. Yang kita tunggu sekarang adalah apa? Pisang goreng. Oke. Jadi ngenten kulo nek wong pun maem nggih, pun dahar. Kawin itu sing kaping kepisan itu jangan lombok. Jangan lombok. Tapi ini sing lodeh, lodeh terong. Terus sing napa niku lodeh kue. Terus jangan lombok. Jangan lombok niku tempe kali lombok diiris-iris, terus kerupuk kalian nopo niku tempe goreng endok atau tigan kali berana, terus niki kopi klothok sah niki ngentosi nopo ngentosi pisang goreng atau gedang goreng mantep. Pokoknya jenengan Banten harus mriki, kudu mriki tempun di teng Kopi Klothok Kaliurang Jogja. Kita lihat suasana seperti apa. Ada Bu Agustina loh, Bu Agustina. Ada Ibu Ida. Ngomong apa? Ngomong mantap tenan. Ada Ibu Nura. Sekali. Dan ada Aida. Oh, suasananya seperti itu. Nah, itu. Suasananya seperti apa, Da? Awas ya, awas. Kita lihat suasana di dapurnya ini antri panjang banget. Antriannya panjang banget teman-teman. Guys, pokoknya kudu rene sampean kabeh, all of you must come here, oke? Kaliurang Yogyakarta. Oke, see you next time, bye. Assalamualaikum, love you all.